to the wall. Simple minds want it all. Take it off, 5 o'clock. Socks, kitchen sink, bring it on. Drink a drink, drink it off. Take it off, take it off, take it off. Rhythm and blues. Oke, boy, balik lagi sama gue di Rice, di channel vlog terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini gue gak sendiri, gue bareng sama si Sultan. Kok ke gue nunjuknya? Oh iya, salah ke saya dong. Nah itu dia, ke lu dong. Iya, ke Sultan. Ada cabai di gigi lo. Ada lagi lu makan sendirian baik lu. Padahal gue bohongin dia. Kagak ada. Ya bisa lu bang. Yoi. Nah, sekarang ini kita lagi ada di Auto Project Garage. Lu tahu enggak gua kesini mau ngapain? Ngapain? Ya gua nanya sama lu tahu enggak? Gua tahu nih. Dari tadi lu ngajakin gua ke Auto Project nih. Iya. Kayaknya sih nyari aksesoris untuk City Hatchback. Iya. Kok bener sih? Ya karena gini, Bang. Yang dibawa kan mobil City. Ya kalau nyarinya si Obri berarti kan enggak mungkin. Bener juga. Berarti untuk City dong. Bener. Iya. Jadi City Hatchback itu kondisi saat ini kan si Cici ini standar banget nih. Maksudnya bagian perubahan yang aksesoris-aksesorisnya masih minim banget. Nah, kebetulan gue itu kemarin lihat-lihat di Instagram di Auto Project, lihat Auto Project itu terus ada aksesoris-aksesoris untuk City Hatchback. Kepikiran gue, wah, buat Cici kali ya kita cari. Nah, ini sekarang gue juga sekalian mau ngasih tahu juga barang-barang apa aja yang mau kita pasang dan kegunaan dan fungsinya. Benar. Jadi kalau yang namanya kita modif mobil itu harus sesuai dengan, balik lagi, fungsinya tetap harus ada. Betul. Jadi nggak asal beli, Bang, ya? Iyalah, jangan sampai harus sesuai. Toko, satu toko lu pindahin semua ke mobil. Yang nggak ada fungsinya akhirnya mobil, sia-sia. Ntar jadi beli-beli. Toko berjalan. Oh benar, dagangan jatuhnya. Ya udah, kurang lebih begitu aja video kita kali ini. Terima kasih udah menonton. Kok closing? Belum! Ini cicinya belum dipasang, belum milih. Ayo kita hunting dulu ke atas. Emang ada aksesoris. Ya? Emang ada di atas. Tokonya ini di atas nih. Ini emang di bawah. Iya, ya, kalau nggak salah ya di mana lagi coba? Tadi di bawah. Tulisannya ada. Di bawah. Kita tanya aja ke Mas. Di bawah. Ya. Oh, di bawah ya? Di bawah lantai 3. Bang, lantai 3 di bawah berarti underground. Enggak dong, di bawahnya lantai 3 berarti lantai 2. Payah dia. Ya udah, Bro. Ayo kita sekarang kita naik aja langsung ke atas, kita lihat ada aksesoris apa aja buat Citi. Let's go. Belum hidup. Gue mental. Gue ngedorong lu, gue mental. Buruan. Malam-malam meleng lagi ngeliatin si Cici. Oh, nang belengnya? Enggak, gue ngeliatin si Cici kotor banget. Iya, udah dicuci juga, ya kan? Udah hujan. Tadi udah cuci hujan. Waduh. Ini dia. Ada banyaknya aksesoris-aksesoris mobil di Indonesia. Semuanya ada. Awas, gue tutup dulu ah, takut AC-nya nggak panas. Gak dingin. Balik dikit aja kok. Mahal banget ya? Iya, nah ini banyak banget nih. Nah, untuk cuci apa nih? Tuh, dari side skirt segala macem. Ini, wah, ini punya City Hatchback nih. Yang ini? Ini punya City Hatchback. Abang tau dari mana? Depannya nih. Belakang cuman depan. Ini, depan, cuman ini. Belakang ya? Depan. Dek spion ya? Bukan. Lampu itu, lampu. Salah. Untuk fog lamp, deket fog lamp. Iya, fog lamp depan kan? Iya, cuman dengan kondisi. Oh, yang ini. Salah, yang ini. Yang depan tuh. Ini yang depan, cuman dalam kondisi mobil bumper standar. Kita kan udah upgrade. Kita pasang beberapa ini aja deh. Nih. Nih, rear camera. Oh. Kamera mundur. Iya. Kalau kita nggak usah. Karena? Udah ada. Udah ada. Iya. OBD. Tire Pressure Monitor System. TPMS namanya. Oh iya, bisa disingkat ya. TPMS. Iya. Cuman ini gue juga nggak usah. Ini OBD Auto Door Lock. Ketahuan? Ini buat ngunci pintu secara otomatis. Jadi kalau mobil udah jalan, berapa kecepatannya langsung ngunci otomatis. Oh, kalau mobilnya belum pakai begituan bisa pakai ini? Iya. Jadi benar. Contohnya kayak Obri. Kan dia belum ada tuh sensor lock otomatis kan? Lock otomotif. Lock otomatis. Otomatis. Pakai ini. Gitu kan kalau City nggak perlu. Lagi nih. Ini apa nih? Kayaknya apa tuh? Honda VTEC Style Black Silver Key Cover. Wih, key cover. Kunci-kunci. Wah, ini udah pernah kita pasang. Iya. Gue udah pernah pasang. Cuman kemarin gue harus terpaksa lepas. Dan lepasnya ini karena gue nggak tahu selanya. Akhirnya gue patahin.
Aduh, itu kita minta lagi. Iya, aman, tenang aja. Nah, coba. Oh, ini. Kita sampai kelewat. Gua juga pengen pasangin karpet buat si Cici. Tuh, ya kan? Dia ada tiga warna nih. Lihat nih, hah? Warna coklat. Nih, lihat nih. Tuh, jadi ini bisa dicopot. Oh. Nih, kalau misalnya ngebersihin, tinggal buka ini ya. Ini tuh ibaratnya tuh kayak karpet dasarnya gitu. Ah. Jadi sebelum kena karpet dasar, kena ini. Kena dulu. Ini. Nah, cuman di balik ini yang biasa untuk kaki-kaki kotor kalian itu, kita pasangin ini. Jadi supaya bersihinnya juga nggak repot. Tuh, dia bahannya banyak. Nih, tuh. Ya kan? Ini kenamanya karpet apa? Ini karpet mie. Mie, cacing, iya. Mie. Kok cacing? Mie aja oh, udah, nggak usah tambah-tambahin cacing. Ada tiga warna, ini juga ada bawah nih. Tuh, ya kan? Wih, ini. Tuh, cacing kali. Gua mau hitam. Karpet, gua mau. Karpet. Karpet kita pasangin juga deh. Apa? Permadani. Soalnya lu pada kakinya pada kotor-kotor. Ya gimana? Kadang-kadang kita main tanah. Nah, itulah. Iya. Pake. Jangan kayak kemarin kita main tanah. Akhirnya kita buka sendal dong. Nyeker. Ntar masukin plastik karena takut kotor. Iya, Shafin kita nggak pakai. Apalagi nih. Tuh, di Auto Project tuh banyak banget aksesoris-aksesoris mobil. Banyak? Banyak. Dan ini, dia tuh kayak mereka udah bikinnya plug and play untuk mobil-mobil tertentu. Gitu loh. Misalnya contoh kayak City Hatchback nih sekarang yang mau gue pakai. Terus kedua nih, yang paling terkenal banget sekarang nih, Race dan Rocky. Itu banyak banget aksesorisnya di sini. Tinggal datang aja. Iya. Pasang. Tinggal datang pasang. Dan di sini pun juga dia sudah bisa ada garage-nya kan, ada workshop-nya, jadi bisa pasang langsung di sini. Makanya kayak sekarang kita pilih-pilih dulu, habis itu kita tinggal ini pasang. Gitu. Bang. Woi, di Cici itu handphone suka ketaruh aja kalau ini. Ke mana? Siapa? Sini. Salah. Suka ketaruh aja. Kayaknya gue butuh, kadang-kadang kan gue yang bawa nih mobil. Butuh namanya untuk Oh, tahu gua. Phone holder. Nih. Iya, tadi saya ngeliat ini segan bilangnya. Nih, phone holder. Nih. Cuman ini enggak bisa buat Siti. Oh, kenapa gitu? Beda model. Oh, beda model atuh. Karena kalau di Auto Project, mereka itu pasti bikin produk-produknya itu khusus untuk mobil-mobil. Memang disesuaikan dengan lekukan-lekukan mobil tersebut. Asik. Khusus, jadi sesuai dengan mobilnya. Jadi enggak semua mobil itu sama. Benar. Nih ya, kalau lu enggak percaya. Contohnya nih ya. Ini baru. Nih, ini phone holder namanya. Ya. Nih. Nah. Ini kelihatannya bukan kayak phone holder kan? Nggak ada jepitan-jepitan. Nggak ada. Tapi ini aslinya phone holder. Nih, kalau lu nggak percaya, gua buktiin. Set. Nggak bisa. Kebalik kagak itu naruhnya. Sini kali. Masa taruh di sini? Ini mas mana naruh? Oh iya benar. Sini berarti. Nah, ini copot dulu nih. Tuh. Harus ini. Norak gua. Tuh. Ya kan? Bisa foto yang pakai sekarang itu. Gini dong. Oh iya. Tuh. Lu mah. Udah. Nih, mau juga ya? Ingat ya? Ini satu nih, inget nih. Yaudah, satu. Kita taruh dulu aja. Jadi, terus apa lagi ya? Oh ini nih. Apa ini kemarin gue liat, kemarin gue lihat di mobil teman gue nih si siapa Richard Siregar. Ketuanya si Haci itu Haci emang Siregar dia nggak tahu gue juga lu ganti nama orang nyebut emaknya marah lu baru tau rasa lu nanti ya jadi kalau di Honda City Hatchback itu kan tengahnya kan agak kosong tuh suka ngegerabak kan tuh nyari apaan di situ iya kan duit aja payah kadang-kadang entah ada duit entah ada handphone entah kemarin pas gue tarik gue kira duit taunya cari nafkah rupanya di situ. Iya. Kenyambungan. Iya. Yaudah lah, itu pokoknya nah dia. Iqbal. Iqbal. Eh, lo gak boleh. Kadang-kadang lawakan tuh gak perlu nyambung. Yang penting ketawa aja udah. Istighfar lu. Nyebut. Nah, oke. Okay. Tarik nafas ya. Nah, jadi Auto Project udah bikinin. Ini tuh kayak untuk multiple organizer. Asyik. Udah kayak event ya. Kok event? Event organizer. Beda. Oh beda ya. Ini juga lumayan. Nih, ini bisa tadi satu. Ini satu buat naruh kartu, buat naruh bonbon, buat naruh koin, buat naruh receh, buat naruh mantan di tengah. Ah, si gua nebakin tadi. Udah ketebak sama gua. Berarti gampang kan ya? Iya. Ini sebenarnya nih bagus nih. Itu apa? Sport pedal. Oh, three man two cover, pedal. Cover. Cover. Iya, cuman masalahnya ini cuman two pedal semua. Oh, kita kan three pedal. Kita kan three. Kita kan tiga dari yang ketiga lagi. Itu dia makanya nih. Tuh, ini apa coba? Karbon namanya tetep. Itu. Twitter. Kok karbon sih? Tetep ini, Twitter. Cover. Twitter. Twitter. Iya kan? Gua udah enggak main Twitter sih, Instagram. Iya, jangan. Lu aja nih.
Twitter gue masih sampai sekarang. Enggak main dah lu. Masih, masih. Tuh, jadi banyak. Ini juga aduh banyak deh pokoknya. Yaudah kita cari lagi yuk. Eh, mana lagi nih? Masih banyak nih. Ini kayak di sini ini aksesorisnya race Mas Rocky. Kita pasangin aja kali di City ya. Ini kan kalo, Rocky. Ya kan? Kita pasangin aja. Namanya Cirok dong. Apa? City Rocky. Cici sekarang. Iya, Cici. Kalau digampakin ini Cirok. Cirok. Nih, ini semua aksesoris untuk race dan Rocky. Rocky. Dan ini enggak bisa dipakai di mobil lain. Jadi jangan maksa lu. Iya, nanti enggak muat. Masa mau pasangin di City enggak bisa? Enggak bisa. Jangan. Ini satu set untuk si race dan Rocky ya. Iya, ini ada. Tuh kan ada tulisan. Oh iya, tulisan race Rocky ya kan. Nah, ini juga ada klakson. No. Bisa bunyi ini? Oh, iya, ya ada coba, klakson ya. Coba. Gua pencet ya. Iya. 1, 2, 3. Hebat juga. Gak ada kabel bisa bunyi. Ini gak ada kabel bisa bunyi. Gue ulangin ya. Coba kamu sekali lagi. 1, 2, 3. Beda suaranya. Luar biasa. Keren ini produk atau project. Iya, tapi harus kita megang terus. Kalau orang lain? Kalau dipasang di mobil orang lain, gak mungkin bisa. Kita ngikut terus. Bener juga. Ini boleh juga ya, boleh ganti. Soalnya klaksonnya City kayaknya. Iya, masa bunyinya? Coba sekali lagi. Sekali lagi. Udah, habis koinnya. Udah, apa lagi ya? Enak juga ya. Aduh, tinggal. Bang, lo di mana, Bang? Di sini. Oh iya, salah. Ini namanya apa? Sini, masuk. Enggak muat dong. Ini ada yang lebih gede lagi ya? Namanya Otorek, tuh. Buat bawa anak. Enggak dong, buat barang-barang. Perlengkapan. Kalau mobilnya kecil kayak gue. Jangan, gini angin. Ini sekira apa nih? Ini apaan ya? Tuh. Roof box parts. Oh, ini gue udah pernah pakai. Ini berapa liter? Ini kurang lebih 180. 180 liter. Kayaknya. Kan bukan gue yang jual, mana iya. Gue tahu. Iya, siapa tahu situ tahu kan di Google. Bisa iya, lihat. Bisa lihat di Google. Kuncinya kanan kiri. Kanan kiri dong. Jadi dia bisa dibuka di kanan dan di kiri. Ataupun dibuka di kiri. Di kiri kuncinya nyangkut. Gak mana? Ada. Sebelah itu. Situ karena kuncinya berdua dia. Ada. Ini gue udah pernah pakai waktu road trip nih, lihat nih videonya. Sekarang barang-barangnya udah disiapin semua di bawah nih, barang-barangnya ini kita juga udah sama. Iya. Hai. Sibuk ah, gue lupa di well ya. Jadi, itu namanya? Siapa namanya? Asia. Siapa? Asia. Asia. Di, kalau diinjak, Asia. Asia. Oh, Asia. Beda, siap. Lu mah gak boleh kayak gitu. Asia. Asia, Asia, ya, ayah. Asia. Asia. A-S-Y-A-A. Oke, lanjut nih. Iya, lanjut. Ini. Oke. Okay. Syah, ini udah barang-barang semua yang tadi aku minta di atas ya? Udah. Oke, okay, ini ada apa aja nih, Syah? Di sini dari mana dulu nih? Terserah kau aja, okay, mau dari mana terserah aja. Ya. Ini dulu nih yang gede nih. Ini ada terang ray, ini buat di bagasi. Oke. Nah, kalau paling bawah ini yang gede nih. Ini Max Mat. Yang gede gua. Enggak dong, ini maksudnya. Oh. Kirain gua dikata gede sama dia. Enggak, aku juga gede kan. Ada nih. Nah, ini karpet Max Mat untuk mobil Kaldi. Oke. Okay. Gitu. Nah, kalau ini dashboard storage. Ini nih yang udah ada namanya nih, Kak. Oh, bukan phone holder ya? Bukan, phone holder enggak. Kan Kakak ngambil. Ini kan phone holder udah jadi satu. Iya. Sudah lengkap, paket lengkap. Sudah lengkap. Iya, gitu. Emang begitu di script tulisannya tadi. Iya. Harus pura-pura lupa dia. Terus nah, kalau ini footlight. Footlight itu buat lampu di bawah kabin ya. Iya, betul. Kalau yang ini nih gua kasih tau dulu ya. Ini gua pasangin dashboard storage ini kenapa? Karena dia di apa buat naruh handphone kan. Walaupun sebenarnya di head unit enggak usah, gua udah ada. Udah, tenang. Iya. Walaupun sebenarnya di apa namanya di sini sendiri di head unitnya itu udah connect ke apa namanya? Audio terus ke GPS juga udah bisa connect. Cuman terkadang kalau misalnya gue masih agak-agak kaku makai GPS dari layar gitu, soalnya nggak bisa di zoom in zoom outnya repot kan? Zoom in zoom out ya? Iya. Bisa taruh di sini atau cuma sekedar buat naruh handphone di sini bisa juga.
Terus di bagian belakangnya juga bisa naruh-naruh barang. Oke. Terus tadi apalagi footlight itu. Kalau ini footlight ya supaya bisa nerangin kalau kita masuk ke dalam mobil malam hari gitu kan. Oh, kebarang. Atau nyari-nyari barang di dalam itu bisa pakai ini. Terus apalagi? Oke. Terus ini nih gantungan kunci. Nah, ini gantungan kunci sebenarnya gue udah pernah pasang. Tapi waktu itu keadaan mendesak gue harus bongkar kunci. Oke. Okay. Nah, waktu itu dengan bodohnya gue enggak ngerti waktu itu caranya. Iya. Karena waktu itu pasangin, akhirnya gue congkel. Puts. Tus. Iya. Akhirnya ambil lagi. Ambil lagi. Oke. Okay. Ambil lagi, berarti kalian tahu dong kenapa kalau ngambil lagi? Tanda ya? Apa coba? Tandanya apa? Puas. Wah, luar biasa. Nah, Mama. Ini panel front room. Nah, ini buat apa? Ini buat lampu. Cover lampu di atas kan. Saya menjelaskan gambarnya dulu loh. Jadi jangan salah paham. Karena melihat besar lampu buat lampu bukan. Ini cover untuk penutup. Iya. Yeah. Pemanis. Pemanis. Betul. Sama kayak pemanis. Ini juga pemanis. Oh, ini juga pemanis untuk di setir. Iya. Kalau ini buat di armrest. Ini pemanis buat di armrest. Ya. Terus. Ini di Twitter dan AC-nya. Oh, di Twitter sama di AC. Mm-mm. Jadi gue pakein cover biar manis. Lebih manis. Ya, manis kalau di dalam. Tapi tetap harus satu tone. Yap. Jadi kalau dia kan ada beberapa kan, dia ada karbon sama ada yang piano black. Piano black, ada ya kan? Kayu. Woodnya ada juga, Bang. Hah? Woodnya wood ada. Oh, enggak ada. Tapi jangan nanya-nanya dari. Oh iya. Nanti waktu proyeknya bingung. Oh iya. Sempat ada yang datang ke sini nanya. Enggak, kayu enggak. Kata di videonya HSR ada kok itu yang kayu. Oh enggak. Tapi sedianya ada yang black sama yang karbon. Karbon. Oh. Terus ini ada ini klakson. Hah? Bukan yang ini. Beda, suara lebih bagus. Tadi itu cuma streaming aja. Tadi streaming aja. Okay. Terus ada ini. Nah, ini USB fast charging. Ini best seller nih. Ini sebenarnya gue udah pasang, cuma di konsol sebelah kanan. Nah, kali ini untuk yang dicoloknya di bagian lighternya. Yeah. Kenapa? Karena lighternya juga nggak kepake sama gue. Dan sering rebutan, bener. Saya sini. Ujung-ujungnya sana sini. Bener, makanya ujung-ujungnya kabelnya belibet. Iya. Karena itu dari kanan ke kiri. Iya. Kan? Makanya kita pasangin kanan kiri. Udah biar adil pokoknya. Terus yang terakhir ini. Yep. Ini untuk bagian luar. Sirip di pintu belakang. Tapi gue mau coba dulu kalau misalnya emang sekiranya estetik cocok buat sama konsep modifikasinya. Betul. Ya. Bukan masalah bagus apa enggaknya. Kalau masalah bagus enggaknya ini menurut gue bagus. Cuman kalau kita kan kadang-kadang modif mobil itu harus sesuai dengan konsepnya, tema besarnya seperti apa, kayak gitu. Gitu. Sama ini terakhir nih ya, terang tray ya. Udah tadi pertama. Udah. Terang tray ini kita pakai di belakang supaya apa? Kalau kadang-kadang kan kita naruh minuman. Apa segala macam ya kan? Hmm. Ya itulah biar ke cover lah dia. Yep. Oh iya. Ya kan? Waterproof juga. Waterproof juga ya. Yes. Yang ini tadi lampu kolong ya namanya. Lampu kolong. Kalau bahasa aku itu lampu kolong. Iya, bahasa. Jadi kalau buka pintu, ada lampunya. Itu. Benar. Bunyi lagi. Enggak, biasanya dia lampunya itu kalau ditutup ngeredup. Wah, ini ganteng ini. Sok tahu. Tapi kita lihat, siapa tahu bukan. Aroma siapa tahu iya. Oh iya, siapa tahu iya ya. Ya udah kalau gitu sih ya, okay. Gue minta tolong sama teman-teman untuk pasangin dulu, okay. Installin. Aku pasangin dulu ya. Sama sekalian invoice-nya. Gampang kak, oke? Okay? Nanti okay. Nomor teleponnya kasih nomor aku aja. Nomornya dia masukin aja ke sana. Allahumma. Oke, ini aku pasang muka. Iya. Okay. Tolong ini, aduh. Apa lagi? Udah. Berarti sekarang, nah ini salah satu kelebihannya kalau misalnya kita modifikasi mobil di workshopnya Auto Project Garage ini. Ya. Karena kan kalau dulu mereka belum punya workshop, sekarang udah punya. Ini baru nih, Ap. Ini baru? Baru, Ap. Waktu gue pergi ke Aceh itulah ini baru kebuka dia. Oh, baru belum nyampe setahun ya? Belum nyampe setahun. Nah, salah satu kelebihannya adalah bisa langsung pasang di sini. Jadi kalau misalnya kendala segala macam gak usah repot. Tapi buat teman-teman yang di luar kota juga jangan sedih karena Auto Project juga ada dijual di berbagai toko, banyak banget deh. Ya, untuk info lebih lengkapnya kalian bisa langsung aja kunjungi di Instagramnya Auto Project di bawah sini atau Auto Project Garage. Yuk. Mana? Pulang kita kemana? Belum selesai. Iya. Awas, sandung. Udah, dok sandung. Pengen ganti klaksonnya, cuman sebelum kita ganti gue pengen dengerin dulu, Ngap. Coba pencet, Ngap.
Ada dua satu belakang. Coba bentar saya tunggu ya. Coba pencet. Nah, gini. Kita coba denger yang udah ganti. Yang udah diganti mana yang ini ya? Rocky ya? Race. Coba. Wah. Ngap, klakson sana ngap. Kecil ya? Apa karena itu di dalam? Hah. Coba menurut kalian mana yang lebih bagus? Kalau gue sih udah tahu yang mana. Lu yang mana ngap? Ganti enggak? Terserah. Beda car itu kan tinggal ini ten. Nah, tinten serah. Berarti kita pasang kanan kiri gimana? Oh, jangan. Pilih salah satu dong. Jadi asal kita mencetnya ganjil bunyinya tin. Kalau genap ten. Tinten, 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 tinten. Ah. Yang mana ya? Bingung gue, Bang. Tuh. Inilah. Tapi kecil. Ini satu enggak? Apa dua? Udah dua nih ya? Dua. Coba gue udah dalam. Nah, coba udah dalam. Sepertinya belum ada. Wah, apa-apa. Sepertinya kita ganti saja. Ganti aja karena ini ganti. Yang lebih modern kalau itu masih bawaan pabrik. Iya, masih modern. Ini udah di agak modif kita ganti. Modif ya. Itu kan diganti selera tadi tergantung ya kan. Tergantung selera dan bah kebutuhan. Bah, kebutuhan, bahagia. Bang, itu buat apaan, Bang? Buat itu. Nah, jadi di Auto Project ini, setelah mobil dipasang aksesorisnya, juga langsung dibersihin. Udah clean. Iya benar, sebelum dipasang. Ah, dibersihin dulu. Betul. Jadi asirnya tuh bersih. Ini abang mau siap-siap nih mau pakumin si Cici ya kan. Tadi Cici belum sempat dicuci ke sini karena hujan. Beberapa hari ini Jakarta hujan-hujan. Yuk, kita lihat lagi apa aja nih. Udah diganti ya. Udah ganti Ate. Aja nih. Yoi, udah kepasang semua pasang. Ini aksesoris-aksesoris yang tadi kita mau pasang. Udah banyak banget dah pokoknya listnya. Tadi teman-teman juga udah lihat semua kan? Kenapa? Karpet udah semua. Udah ganteng. Udah ganteng. Udah ada ganteng. Penambahan aksen juga. Tadi di kaca bagian belakang juga kita tambahin. Iya. Semacam kayak sirip hiu. Ya kan bagus loh itu. Bagus, gak serasi. Karena spion ini itu. Wah. Itemnya masuk banget. Masuk. Oke. Kurang lebih itulah pengalaman Cici hari ini bersama Auto Project. Sekali lagi thank you banget untuk Auto Project untuk supportnya. Lumayan ingat dikasih diskon. Lumayan. Jangan kasih tahu ya, Itu rahasia. Iya. Buat kalian yang pengen bikin mobil kalian tambah ganteng, kalian bisa langsung aja datang ke Auto Project Garage. Ini ada di sini. Ada Instagramnya juga di bawah sini. Ya, di situ kan bisa pilih langsung ya. Bisa. Tempatnya langsung. Tempatnya bersih ya. Bersih, terang nih. Terang, benderang. Masaknya walaupun sampai sore-sore. Masih tetap terang. Berasa kayak pagi. Udah ini gitu, lagi. Lantai duanya lengkap. Lengkap. Udah gitu ada AC, ada AC. Makanan, cemilan-cemilin, 10, 11. Itu angka. Oh beda, oke. Okay. Ada macam-macam lah pokoknya, udah gitu ruang tunggunya juga nyaman. Jadi kalau misalnya datang ke sini bawa istri, pacar, selingkuhan. Boleh, silakan. Boleh, yang penting gak ketahuan. Ya, ya penting itu, rahasianya tolong dijaga. Oke, gitu dulu video kita kali ini. Jangan lupa, ingat, HSR.